Hai, halo, see you again with me. Teman-teman, hari ini saya ada di tempat camping buat mobil-mobil spesial, karavan. Mobil camping ya, spesial. Saya kebetulan datang ke kantor ya, mengecek harganya, nggak ada orang ya, di kantor udah begini. Teman-teman ikutin terus, ya. Ini tempatnya kelihatan baru, baru dinamakan Bilok Sibai nih. Memang spesial buat orang-orang camping truck ya, di tahap pembangunan. Saya akan coba ke sana ya. Ini kelihatannya spesial buat camping mobil, mobil karavan. Jadi teman-teman ikutin terus ya. Di sini fasilitasnya ya, kita di sini lihat teman-teman, udah kayak tanah kapling. Jadi kita kalau mau nyewa ini welcome to set nomor 8 kapling sampai 89. Teman-teman lihat tuh. Ya. Ini tempat laundrynya. Ini ada jual es batu. Teman-teman lihat. Ya. Jadi saya enggak bisa masuk sana, saya mau coba lihat view ke dalam orang-orang camping di sini. Ya, ini kelihatan tempat baru. Kalau saya lihat tempatnya juga tidak terlalu bagus ya, maksudnya oke. Ikutin terus teman-teman, jangan skip. Ya, oh, di sini ada namanya Bilok Sibai Resort Marina. Ada boat rental juga. Jadi orang sini kalau mau camping harus kalian bermain perahu, sewa buat ya. Coba teman-teman ikutin terus perjalanan saya. Jadi, ya. Jangan skip. Teman-teman saya lihat ini kayak tanah kapling kuburan. Jadi kalau kita camping sini ini ya, memang spesial buat mobil-mobil orang camping ya. Hebat sekali ini. Tapi di sini kita bisa sewa satu kapling. Jadi mobil kita taruh sini dengan fasilitas air sudah ada ya, tinggal pasang. Kita lihat nih kapling satu. Ya. Ada air ya, listrik, tapi rata tadi lihat ini mobil camping tuh ya. Jadi memang tapi kosong nih ya. Jadi teman-teman bisa sewa per kapling kalau mobil camping. Saya akan ikutin terus teman-teman. Di sini lihat mereka bisa berminggu-minggu ya, malah ada yang berbulan-bulan lihat, sampai mobil tutupin. Kalau teman-teman tahu, pengen tahu, di Amerika itu tiap state ini pasti ada mobil camping ya. Ada yang bagus view-nya, ada yang danau, tapi ini kayaknya masih baru buka ya. Teman lihat kan, per kapling. Jadi mobil teman-teman tinggal dimasukin sudah ada air ya, tidak dicampur sama tempat campingnya. Teman-teman lihat ya, memang ini spesial buat mobil. Ikutin terus teman-teman. Jadi rata-rata mereka narik bawa mobil, terus ada mobil sedan ditarik biasanya. Ini belum terlalu rame. Saya akan kesana. Kelebihan ke istimewanya apa tempat campingnya. Jadi kadang-kadang kalau mereka, saya pernah lihat mereka ada grupnya. Kadang-kadang kalau malam itu party ya. Kalau pengalaman saya, kalau camping yang buat tenda itu sewa tara cuma $10 zaman dulu. Kalau pakai mobil paling banter paling $25 sampai $30 satu malam, karena fasilitas siapkan itu per kapling. Teman-teman lihat itu kapling. Kita lihat jadi ada AC semua lengkap fasilitas.
Tumben tidak begitu ramai, biasanya padat. Jadi kalau teman-teman tidak punya mobil gitu, bisa sewa mobilnya juga. Pernah saya review spesial mobil-mobil buat camping, mobil camping. Ya. Ikutin terus teman-teman. Ya, di Indonesia saya lihat ada sih, tapi tidak dikoordinasi sebegitu rapi ya. Jadi segi keamanannya orang tidak merasa nyaman mungkin kalau tidur. Tapi di sini dijamin aman ya. Teman-teman lihat ini mobil-mobil camping. Saya akan ke pantai sana, ikutin terus. Rata-rata mereka punya mobil camping itu pasti bawa mobil kecil satu. Biasa mobil ditarik. Ya, ikutin terus teman-teman. Lucu ya. Mereka siapin meja, ada. Biasanya kalau udah musim panas sih rame nih. Di sini, wah ini keistimewaan cuma ada sungai di sini. Ini mereka nginep bukan satu malam dua malam, ada yang berminggu-minggu. Sana saya mau lihat. Mereka bisa santai. Teman-teman lihat ya. Memang ini spesial buat camping. Saya mau lihat pantai sana. Oh, di sini keistimewaannya cuma sungai ya. Jadi seluar areanya cukup besar juga. Ini masih konstruksi nih. Ini kelihatannya tempatnya masih baru. Ikutin terus teman-teman. Di sini keistimewaan sungai ya. Lihat mereka sampai hitam-hitam berjemur. Ikuti terus teman-teman. Di sini ada kantin. Mereka pada sama hitam-hitam. Ini Loxi Bay. Tempat-tempat ada camping sini. Oh, so beautiful. Kelebihan tempat camping sini adalah sungai. Teman-teman saya lihat cukup bagus sih kalau saya lihat ya. Ini namanya mereka murah meriah hiburannya. How are you, sir? Enjoy, sir. How are you, ma'am? Ini mainan apa nih? Oh, mainannya apa nih?
punya kerja lempar apa gitu. Oh, masuk tuh. Iya. Jadi mereka ngabisin waktu cukup gitu. Enggak tahu rame teman-teman, tapi mereka bisa menikmati itu. Tuh, teman-teman dari lokasi campingnya. Tapi sini kalau namanya di sini camping spesial mobil, ya mobil tidak boleh digabung dengan tenda. Biasanya tenda itu kalau saya lihat di Georgia, Atlanta itu di mana mobil bersebelahan dengan tenda. Ya. Kalau tenda punya mereka siapkan kamar mandi, kira-kira berapa hari atau ada kamar mandi bersih ya, karena kita pernah jambore melalui camping. Ya, waktu kami jambore USA Kanada KKI. Pertama kita camping, daripada kita sewa hotel, kita beli tenda. Jadi semua state yang ikut dari USA Kanada kita camping, ya kita masak sendiri. Di sini saya lihat keistimewaannya memang cuma sungai. Jadi mereka juga bisa nyewa boat buat jalan-jalan mancing. Oh, luas sekali ya, cuman peminatnya masih nggak begitu banyak. Wah, ini pohon bagus sekali ya. So beautiful. Bagus sekali pohon ini. Ini tanahnya rawan nih katanya ya. Di sini siapin juga speedboat. So nice, bisa mancing, ya. Luas juga sampai sana tuh teman-teman lihat tuh. Kita melihat sampai di sana masih itu. Sekali teman-teman. Tapi kalau saya lihat ya, rata-rata yang camping gitu itu rata-rata senior citizen, jarang pasangan muda. Ya, bagus sekali sih teman-teman lihat. Ya, oke teman-teman, ikuti terus bersama Aloha. Saya akan berikan informasi yang saya tahu. Tolong teman-teman jangan lupa di subscribe. Sukses Anda, sukses Aloha. Bye, see you again next time. Ikuti program Aloha terus. Bye bye, Aloha. Aloha. Ya. Yeah.